Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa arsyadana ila tariqil Qur'an wa faddalana ala sa'iril makhluqati bil aqli wal bayan. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahullahu rasulan wa nabiyan wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Salah satu di antara indikator kesempurnaan iman seseorang adalah memiliki kepekaan sosial, memiliki spirit untuk berbagi, selalu berupaya untuk hadir memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ibunda Aisyah sebagai orang yang paling dermawan. Padahal kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati fase kehidupan yang berliku luar biasa. Bahkan dalam situasi yang paling titik terendah dalam aspek ekonominya, tetapi Bunda Aisyah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Tidak ada orang yang paling dermawan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita baca di dalam sirah, ternyata Umar ibn al-Khattab merasa tidak pernah menang ketika berlomba dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam hal kedermawanan. Tidak pernah menang, karena sebanyak apapun yang dilakukan oleh Umar, ternyata jauh lebih besar yang diberikan oleh Abu Bakar. Jika seandainya pernah disebutkan Abu Bakar pernah menginfakkan 100 ekor unta di dalam beberapa kali peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, tentu kita melihat seberapa banyak yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ramadan melalui syariat puasanya sedang mengajar kita untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan dari seluruh episode kehidupan Nabi yang dermawan itu, yang paling dermawan adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada bulan Ramadan ketika berjumpa dengan Jibril. Diibaratkan kedermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unlimited, tanpa batas. Karihil mursalah. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas di dalam memberikan kontribusi bantuan kepada sesama. Oleh karena itu, wajar kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada umatnya untuk hadir meringankan beban orang yang berpuasa, memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa dengan sebuah ungkapannya, man aftara shaiman. Barang siapa yang menghadirkan makanan yang boleh digunakan untuk berbuka orang yang berpuasa, kana lahu ajru shaim, maka Allah akan memberikan pahala seperti mana pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa, min ghairi ayyan qusa min ujurihi min syai, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Oleh karena itu, sekali lagi Ramadan sesungguhnya mengajarkan itu. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan iman seseorang tidak hanya ditandai pada selama mana sujud yang ia lakukan. Kesempurnaan iman seseorang tidak hanya dinilai pada sebanyak mana lembaran-lembaran Quran yang telah ia khatamkan. Kesempurnaan iman seseorang tidak hanya ditandai pada kehebatannya menyampaikan narasi ilmu pengetahuan, tetapi kesempurnaan iman seseorang juga dilihat
dari sejauh mana kemanfaatannya ia hadirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Tidak berguna orang yang memiliki jabatan berbagai, tetapi spirit di dalam menjalankan tidak dengan spirit kemanfaatan. Tidak dinilai sebagai sebuah kebaikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, skill dan wawasan ketika ia tidak hadir mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tidak dinilai sebagai orang yang sempurna imannya ketika ia memiliki beragam aset kekayaan, tetapi tetangga jiran kanan kirinya tidak dapat merasakan secuil kenikmatan. Oleh karena itu Allah kemudian mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Fasholli lirabbika. Di antara konsekuensi yang diminta oleh Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang pertama adalah fasholli lirabbika. Vertikal. Tetapi pada saat yang sama adalah wanhar. Berkorban. Hadirkan pengorbanan di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketika puasa menghadirkan spiritual yang tinggi kepada Allah, semestinya harus melahirkan sifat kepekaan yang seluas-luasnya di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Ramadan menghadirkan kehidupan kita yang penuh dengan kesempurnaan iman, yang dilihat dari kesempurnaan kita di dalam spiritual dan kesempurnaan kita di dalam kontribusi sosial. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.